Jadi semangat itu harus ada, ya. Kalau menjadi kontributor sejati itu cinta, ya kan? Karena sayang, karena peduli, ya, peduli dengan perusahaan. Jadi ketika ada masalah, meskipun itu bukan bagiannya, semangat untuk membantu itu ada. Mindset orang-orang sukses itu selalu berpikir jauh ke depan, bukan hanya besok. Besok harusnya seperti apa ya? Mereka tidak berpikir pendek. Mereka mindsetnya berpikir jauh.